semuanya, balik lagi di channel YouTube Caturwarga Komputer bersama aku, Tia. Banyak banget Asus mengeluarkan laptop dengan layar OLED, mulai dari kelas high-end seperti Asus ZenBook dan kelas mid-range seperti VivoBook. Kita juga pernah membahas laptop Asus OLED termurah, yaitu K513EA prosesor Intel. Sekarang giliran laptop Asus OLED yang menggunakan prosesor AMD Ryzen. Langsung aja, ini dia Asus VivoBook 15 M513UA OLED 554. Kalian bisa lihat, ini dia box laptopnya dari Asus. Kita bakalan lihat apa saja yang kalian dapatkan setelah pembelian laptop ini. Kita buka boxnya. Yang pertama tentunya ada laptopnya. Selanjutnya ada kabel power adaptor. Ada buku petunjuk dan kartu garansi. Selanjutnya ada HDD kit buat kalian nambah penyimpanannya. Dan yang terakhir ada stiker lucu yang akan kalian dapatkan setelah pembelian laptop ini. Dan selain itu, kalian juga akan mendapatkan satu buah backpack dari Asus. Tampilan laptop ini sama seperti Asus yang lain, karena laptop ini termasuk Asus VivoBook, jadi logonya ditambahkan tulisan VivoBook yang membuat laptop ini semakin terlihat elegan. Selain itu, laptop ini juga mempunyai 3 varian warna. Yang pertama ada transparan silver, yang kedua ada varian hearty gold, dan yang kita bahas ini adalah varian indie black. Selain itu, bahan cover dari laptop ini terbuat dari metal, sehingga build quality-nya terasa cukup kokoh. Laptop ini mempunyai dimensi 35,98 x 23,53 x 1,86 cm, dan bobot dari laptop ini adalah 1,7 kg. Oke, kita masuk ke bagian port pada laptop ini. Di sebelah kanan ada DC in, port HDMI, port USB 3.2 Gen 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 Type C, audio combo jack dan micro SD card slot. Di sebelah kiri hanya ada 2 buah USB 2.0. Selain itu, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan WiFi 6 dan Bluetooth 5. Langsung aja kita nyalakan laptopnya dan kita bahas spesifikasi apa yang terdapat pada laptop ini. Kita masuk ke bagian layarnya. Laptop ini berukuran 15,6 inci beresolusi Full HD 1080 pixel dengan panel OLED. Laptop ini punya akurasi yang bagus banget. Sudah 100% sRGB, tingkat pencahayaannya ada di 400 nit. Untuk bezelnya tergolong tipis, jadi screen to body ratio-nya mencapai 85%. Laptop ini juga didukung dengan fitur Asus Eye Care Protection agar mata tidak cepat lelah saat menatap layar dalam jangka waktu yang lama. Teknologi layar di Asus OLED ini bisa menghasilkan kualitas visual yang lebih baik dan mampu menampilkan warna yang lebih banyak serta akurat dibandingkan dengan layar laptop pada umumnya, sehingga tiap detail tampilan visualnya dapat dihadirkan secara lebih nyata. Layar OLED ini juga sudah mendapatkan sertifikasi VESA Display HDR dan Pantone Validate Display. Selain itu, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan webcam beresolusi 720 pixel yang bisa digunakan untuk meeting Zoom. Untuk keyboardnya punya layout khas Asus, feels mengetiknya nyaman, travel key-nya pendek, jadi yang biasa mengetik cepat pasti lebih enak. Sudah ada backlight-nya juga yang bisa diatur dengan 3 tingkat kecerahan. Tombol enternya di highlight dengan sentuhan warna hijau stabilo. Untuk laptop dengan layar 15 inci, aku rasa touchpad-nya agak kecil sih menurutku. Walaupun begitu, tapi touchpad-nya cukup responsif. Sudah ada fitur fingerprint scanner-nya juga loh. Untuk sisi audionya, laptop ini menggunakan Harman Kardon. Jadi untuk bagian suaranya sudah pasti lebih jernih dan enak banget. Save and sound.
Masuk ke bagian performa, laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5500U 6 core 12 thread dengan base clock 2,1 GHz dan turbo boostnya up to 4 GHz. Dan sisi grafisnya menggunakan AMD Radeon RX Vega 7 iGPU. RAM-nya berkapasitas 8GB DDR4 3200MHz onboard. Kalau 8GB masih kurang, tenang aja karena masih bisa kalian upgrade up to 16GB. Untuk kalian yang mau pakai laptop ini untuk desain, edit foto maupun video, laptop ini sudah cukup enak banget. Apalagi ditambah layarnya sudah berpanel OLED dan mempunyai akurasi warna yang 100% sRGB. Untuk pengetesan gaming, contohnya bermain game Valorant di high preset mendapatkan 50fps dan Dota di high preset mendapatkan 58fps. Pada sektor penyimpanannya, laptop ini dibekali dengan SSD berukuran 512GB M.2 PCIe NVMe. Kalau kalian ngerasa penyimpanannya masih kurang, tenang aja, kalian masih bisa upgrade karena masih tersedia slot SATA 3. Untuk baterainya berkapasitas 3 sel 42 watt-hour yang mampu bertahan hingga 6-7 jam penggunaan standar. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Windows 11 Home dan Office Home and Student 2021, jadi sudah pasti terjamin originalnya. Kesimpulannya, dengan budget 15 jutaan, Asus VivoBook 15 M513 UA OLED adalah salah satu laptop 15 inci yang terbaik di kelasnya dan mempunyai performa yang cukup powerful. Cocok banget buat kalian para editor maupun konten kreator, dipakai ngegame pun sudah terbilang cukup oke. Tapi perlu diingat, untuk memaksimalkan performa dari laptop ini, RAM-nya harus di-upgrade menjadi dual channel. Oke, buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Caturaga Komputer. Jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian. Bagi kalian yang ingin tahu info mengenai harga dari laptop ini, kalian jangan lupa DM kami di IG @caturwargakomputer. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jadi ditambahkan logo tulisan VivoBook yang membuat laptop ini.